Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bi salahi ma'isatina li laili sa'ada wa ridha. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa astaqal qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-qaisu mandana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal azizu man ittaba nafsah wa tamanna ala Allah. Sadaqallah wa sadaqa rasulun nabiyul habibukal karim walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudatul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini tema yang akan kita bahas yaitu berbicara tentang inovasi dan kreativitas dalam Islam. Kalau kita berbicara inovasi dan kreativitas, biasanya ini jarang berbicara tentang agama, lebih cenderung adalah sekuler. Agama adalah agama, kreativitas adalah kreativitas. Inovasi adalah inovasi, jangan campur tangan agama dalam hal kreativitas. Ternyata kalau kita mengkaji di dalam Al-Qur'anul Karim, banyak sekali ayat Al-Qur'an yang memerintahkan, yang menyeru kepada kita untuk senantiasa melakukan kegiatan yang bermanfaat. Bahkan kita ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelompok jin dan manusia, kalau kita ada kemampuan bisa melintasi langit dan bumi, ternyata ditantang oleh Allah, silakan lintasi. Bahkan Allah memberikan gambaran kita tidak mungkin akan bisa melintasi langit dan bumi kalau tidak melalui yang namanya kreativitas dan inovasi. La tanfuduna illa bisultan. Kamu tidak akan sanggup melewati yang namanya langit dan bumi kecuali dengan apa itu makna sultan. Itu maknanya adalah kekuatan. Dalam kajian ilmu sains dan teknologi, kita mengenal ternyata sultan itu adalah teknologi. Kita bisa lihat orang awalnya tidak bisa terbang, dia bisa belajar dengan burung, bagaimana burung bisa terbang. Akhirnya ada di YouTube itu, sampai detik ini ada videonya. Kalau para penemu-penemu itu dia melakukan uji coba, dia terbang di atas gunung yang tinggi, dia lompat, dia pakai sayap-sayapan. Kirain bisa, ternyata tidak bisa. Gagal, try and error, gagal lagi. Kemudian dapatlah temuan yang seperti sekarang, seperti pesawat. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang memberikan motivasi kita. Dalam ayat Al-Quran dinyatakan berulang-ulang kali, ratusan kali Allah menyatakan afala ta'qilun. Apakah kita tidak berpikir? Afala tatadabbarun? Afala tashkurun? Apakah kamu tidak bersyukur? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala banyak, sehingga kita harus meneliti, kita melakukan temuan-temuan yang luar biasa.
Misalkan Allah telah tegaskan di dalam Al-Quranul Karim, Allah menciptakan manusia itu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Karena manusia tidak tahu apa-apa, kemudian Allah berikan pendengaran. Padahal kalau kita lihat itu bayi, anak kita, cucu kita, saudara kita yang baru lahir, biasanya ada yang baru lahir matanya udah ngelihat gitu Pak ya. Padahal sebetulnya dia belum melihat. Yang baru diberikan oleh Allah adalah apa? Pendengaran. Ntar 40 hari baru dah mulai bisa melihat. Di depan diajak senyum, dia ikut senyum. Ini yang luar biasa. Sehingga manusia berpikir yang luar biasa. Dikasih yang namanya pendengaran. Dikasih mata, dikasih hati. Buat apa? Kita supaya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dalam ayatnya Allah telah tegaskan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah telah menegaskan, Allah telah menciptakan manusia, Allah telah membuat manusia. Di antaranya apa? Dikeluarkan dari perut ibunya, dilahirkanlah manusia dari ibunya. Akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah telah menegaskan, la ta'lamuna shay'a. Kamu tidak tahu apa-apa. Bayi yang baru lahir tahu enggak kira-kira? Ternyata tidak tahu apa-apa. La ta'lamuna shay'a. Bahkan kita bisa belajar dengan bayi, apala ta'kilun, apala tashkurun, apala tatadabbarun. Jadilah kita seperti bayi yang baru lahir itu nikmat rasanya. Bayi yang baru lahir itu bayinya tersenyum. Bayinya tersenyum atau nangis, tapi apa yang dilakukan orang di sekitar bayi yang tadi baru lahir apa Pak? Bergembira, bayi nangis, kitanya tertawa. Coba bayangkan ada bayi yang baru lahir tidak nangis, kira-kira gimana perasaan ibu bapaknya? Hah? Mungkin ada pertanyaan, mungkin sakit hati, sakitnya di mana? Sakitnya di sini. Nyanyian orang jadinya. Bisa kita lihat bahwa masya Allah, jadilah kita seperti bayi itu. Kehadiran kita berarti dihargai, kehadiran kita ditunggu-tunggu, dinanti-nanti. Alhamdulillah. Berbeda bayi yang baru lahir, dia nangis, di sampingnya bukannya tersenyum tapi nangis juga, kira-kira bayinya gimana itu? Mulai jadi na'udzubillah ya dari asil yang lain. Allah telah menegaskan, la ta'lamuna shay'a. Kita awalnya enggak tahu. Bahkan kita bisa belajar dengan bayi itu. Bayi baru lahir luar biasa itu. Bayi baru lahir dicium enak ya. Kapanpun enak, benar enggak Pak? Kalau Bapak punya cucu, ibu-ibu punya cucu, punya anak, itu bayi walaupun belum mandi dicium enak tuh. Pagi dicium enak, siang, sore enak, malam kapanpun lagi buang hajat dicium enak juga. Coba kalau nenek-nenek, beda gak kira-kira? Subhanallah. Jangan seperti banyak orang. Beda ini, kita saat dilahirkan sama saat meninggal itu berbeda. Saat kita lahir, dilahirkan, diciptakan oleh Allah melalui perut, melalui ibu kita, ternyata kita nangis tapi di sekitar kita itu tersenyum. Berbeda saat kita meninggal dunia. Kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, di samping kita itu pada apa Pak? Pada menangis, tapi mayit jenazahnya apa kira-kira? Apakah nangis? Ternyata tersenyum. Berarti yang secara sederhana kita telah memberikan manfaat luar biasa sekali. Berbeda mereka, jenazahnya tidak tersenyum, jenazahnya mungkin beraneka ragam. Orang di sekitarnya bukan nangis tapi bilang syukurin, kira-kira jenazahnya apa itu Pak? Apa kira-kira?
Masya Allah. Kita suruh berpikir dalam ayat Al-Quran. Apalah ta'kilun. Apakah kita tidak berpikir? Seperti halnya bayi tadi itu. Allah berikan dia pertama pendengaran, mata, baru al-afidah. Dia rasa. Makanya bayi udah beberapa bulan, udah hampir 1 tahun boleh jadi. Ketika dia punya mainan, mainannya diambil, nangis kayak itu bayi. Karena kenapa? Udah ada afidah merasakan. Untuk apa kita semuanya? La'allakum tashkurun. Supaya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini alhamdulillah, tahun 2014 sebentar lagi Ustaz ya akan kita lewati. Ini udah ada di penghujung bulan November. Tanggal berapa acara? Tanggal 30 November. Berarti tinggal 1 bulan lagi kita lewati tahun 2014. Allah telah menegaskan dalam surah 59, surah Al-Hasr ayat 18. Bagaimana bunyi surah Al-Hasr itu? Kita hendaknya membuat perencanaan yang baik, perencanaan yang bermanfaat, baik di tahun 2015 maupun 2014 ini. Yuk kita tengok kembali rencana kita. Apakah rencana kita itu bisa memberikan manfaat bagi orang lain? Apakah kita sudah kreatif atau memberikan manfaat bagi umat? Bisa kita lihat saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umumnya orang yang memiliki sifat inovasi, dia memiliki inovasi, memiliki kreativitas. Karena diantaranya apa? Karena dia sering banyak baca, karena dia sering banyak belajar. Bukankah kita bisa belajar? Allah telah tegaskan tadi berulang-ulang sampai ratusan kali tentang kita supaya merenung, agar kita bisa memberikan manfaat bagi umat, bukan hanya untuk umat tapi untuk kita sendiri. Kita tidak bisa lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini coba kita lihat sebelum nanti kita akan coba tengok berbagai dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim yang memerintahkan kita untuk berikan inovasi. Di antaranya ini kita bisa lihat foto-foto dulu nih ya, biar supaya bapak-bapak nggak ngantuk ini. Karena kalau ngantuk ya, jadi kan biasanya kalau ngantuk-ngantuk ini, nah ini saya tanya, apakah kita termasuk orang yang kreatif atau tidak nih? Nih coba, apakah bapak-bapak termasuk orang yang kreatif atau tidak? Yuk bersama-sama kita lihat ini. Ini mah untuk selingan saja biar nggak ngantuk nih. Apakah kita seorang yang kreatif atau tidak? Ada pertanyaan Pak. Bapak-bapak ditanya, bagaimana caranya memasukkan seekor jerapah ke dalam kulkas? Kira-kira gimana caranya ini? Bu, gimana kira-kira cara masukkan jerapah ke dalam kulkas? Ini biar nggak ngantuk aja Pak. Ini selingan. Nanti kita tetap aja dalilnya, kita akan cari lagi itu lagi, buka lagi. Nah, gimana? Kalau kita berpikirannya manajemen, gimana Ustaz? Gimana caranya nih masukin kulkas kayak jerapah ke dalam kulkas? Kalau kita berpikiran manajemen, maka nggak mungkin jerapah masuk ke kulkas, nggak muat, begitu Pak ya? Maka caranya diapain? Boleh jadi ada jawaban diantara kita, jerapahnya dipotong dulu baru dimasukin, begitu ya? Tapi kalau orang yang kreatif Pak, dia berpikirannya tidak serumit yang tadi manajemen, seorang manajer. Maka jawabannya apa? Tinggal aja buka kulkasnya, masukin jerapahnya. Terserah mau muat mau belakang, urusan belakangan. Itu berarti kita orang kreatif. Coba kita lihat gambarnya. Ini jerapah, ini kulkas. Coba kita lihat nih bagaimana caranya. Nah ini caranya tadi, buka kulkas kemudian masukin jerapahnya. Terlepas tadi mau masuk mau enggak, yang penting belakangan risikonya ya. Jadi ini bisa kita lihat, ini dikategorikan orang yang kreatif. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara masukin gajah ke dalam kulkas? Kira-kira gimana Pak? Bu? Gimana Bu kira-kira? Apa? Gimana Ustaz? Sama kayak tadi lagi gitu. Oh, ada perbedaannya. Bagaimana jawaban yang benar? Nah, bagaimana cara masukkan gajah ke dalam kulkas? Tadi bisa kita lihat. Ternyata nih, kalau jawabannya tadi
buka kulkas, masukin gajah dan tutup kembali. Begitu kan, Pak ya? Ternyata jawabannya yang benar adalah buka kulkas, keluarkan jerapahnya. Masukkan gajah dan tutup kembali, kan sebelumnya ada jerapah. Ya. Ini tes ini menguji, bisa kita lihat nih, kita bisa lihat. Kita keluarkan dulu jerapahnya baru dimasukin gajahnya. Ada pertanyaan yang ketiga. Raja hutan The Lion King menjadi tuan rumah konferensi para binatang. Semua binatang hadir, tapi pertanyaan siapa yang gak hadir, Pak? Yang gak hadir siapa kira-kira? Yang gak hadir gajah, masih ingat masih dalam kulkas, Pak. Ini kan coba kita lihat. Nah, ini jawabannya adalah tadi gajah, Pak, karena masih dalam kulkas. Ini pertanyaan yang terakhir. Ini biar gak tidur aja ini. Biasanya kalau pakai gambar-gambar gak tidur, tapi kalau langsung pakai dalil-dalil biasanya insya Allah alhamdulillah husuk. Dikirain husuk dengerin, ternyata alhamdulillah. Nah, bagaimana caranya menyeberang sungai? Kalau di sini kan ada sungai, apa itu? BKT, banjir kanal timur, ada Ciliwung yang besar atau Kali Malang, Pak. Bagaimana cara kita menyeberang sungai yang aman, yang mana di sungai itu banyak dihuni buaya? Bagaimana caranya biasanya, Pak? Ustaz, gimana nih? Hah? Caranya gimana? Wah, pasti inget nih waktu bapak-bapak, ibu-ibu waktu kecil pakai gaya kancil suruh baris. Begitu ya. Nah, ternyata jawabannya yang benar apa, Pak? Jawabannya itu berenang aja. Berenang? Apa sebabnya? Karena para buahnya sedang menghadiri rapat dengan raja hutan. Masih ingat tadi kisah yang tadi? Kan semuanya hadir kecuali tadi apa? Gajah, berarti buaya ikut. Ini sekedar mengingat. Kalau kita jawabannya benar semuanya, berarti kita orang yang kreatif. Tapi kalau tidak, berarti boleh jadi kita adalah sebagai eksekutif, sebagai seorang manajer yang berpikirannya harus segala sesuatu itu menjelimet. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh penelitian Anderson Consulting menunjukkan bahwa 80% para profesional eksekutif tidak mampu menjawab soal-soal ini dengan baik. Nah, ini dengan kita bagaimana? Ya, tentunya bisa kita lihat ada kategorinya adalah kreatif dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karenanya di dalam Al-Qur'anul Karim tadi yang saya telah bacakan surah 58 surah Al-Hasr, Allah telah menegaskan ya 59. Maaf tadi surah 59 ayat 18 maksudnya gitu. Surah 59 surah Al-Hasr ayat 18 Allah telah tegaskan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kita kepada Allah. Ingat, kita tahun sekarang ini di ujung tahun 2014, kita sudah masuk tahun baru Islam 1436 Hijriah. Yuk kita susun kembali amal ibadah kita kepada Allah, bermuamalah kita di tengah masyarakat. Yuk bersama-sama bagaimana kita bisa memberikan manfaat sesuai dengan keahlian kita, jabatan kita, profesi kita. Kita bisa belajar para ulama-ulama itu, karena mereka belajar. Mereka belajar bukan hanya ilmu agama saja, mereka belajar ilmu umum, bahkan dia menemukan, membuat kreativitas, dia membuat karya-karya yang luar biasa sekali, diantaranya dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran sebut saja siapa? Sebut saja itu Avicenna. Avicenna ini kira-kira muslim apa non-muslim, Pak, kira-kira? Hah? Muslim, non-muslim kira-kira? Kedengerannya kan kelihatan orang Eropa. Padahal sebetulnya bukan haji depan apa ya? Avicenna itu nama muslimnya adalah Ibnu Sina. Ini bisa kita lihat nih ada fotonya. Nah, ini bisa kita lihat ada Al-Hazen, ada
Abu Qasim Az-Zahrawi ini Ibnu Sina. Ibnu Sina ini atau Avicenna, ternyata dia belajar ilmu agama. Bukan hanya ilmu agama, tapi ilmu umum juga dipelajarinya, sehingga dia bisa menyusun, bisa memberikan ilmunya bermanfaat dalam dunia kedokteran. Dia menyusun dalam namanya kitabnya Kitabut Tibb Ibnu Sina. Yang ini menjadi rujukan dalam ilmu kedokteran modern. Kalau bapak-bapak ingat, kalau punya istri, punya saudara sedang hamil, kemudian belum sudah waktunya, sudah 10 bulan melewati batas waktunya, kata dokter biasanya disaranin apa, Pak? Disaranin sesar. Perkiraan kita, dikirain oleh kita bahwa yang menemukan tentang sesar itu dari orang barat, ternyata bisa kita lihat yang menemukannya adalah orang muslim, ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Bisa bapak-bapak cek di internet, dalam bahkan buku-buku itu ada 1001 tokoh muslim dunia yang bisa mempengaruhi peradaban ini yang sangat luar biasa. Di antaranya siapa? Al-Bukasis atau Al-Bukesis. Ini ternyata nama Islamnya itu Abu Qasim Al-Zahrawi. Inilah yang bisa kita lihat, kita beruntung, kita bisa bersyukur ditemukannya ilmu sesar, operasi dalam bidang tadi kelahiran dan sebagainya. Di antaranya inilah pelopornya, di antaranya Abu Qasim Al-Zahrawi. Karena kenapa dia belajar? Bukankah wahyu yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad surah apa, Pak? Surah Al-Alaq. Apa bunyinya? Iqra, bacalah, belajarlah. Karena bismi rabbik, bismi rabbikal ladzi khalaq. Jangan lupa kita belajar dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan kita. Harapannya boleh jadi saat kita belajar, jangan hanya ilmu umum saja. Kalau kita punya anak, kita boleh bangga. Kalau punya anak pintar bahasa Inggris, matematikanya bisa olimpiade di tingkat internasional, bagus. Tapi lebih bangga lagi kalau anak kita bukan hanya paham umum, tapi paham ilmu agama. Ini yang sangat penting, seperti halnya tokoh-tokoh yang bisa kita lihat. Apalagi tahun baru Islam, hijrah minaz zulumati ilan nur, hijrah minal maksiyah ilat to'ah, hijrah minal jahil ilal alim, hijrah dari kita tidak tahu menjadi tahu. Bagaimana caranya? Yaitu iqra, bacalah. Abu Qasim Al-Zahrawi termasuk tokoh yang berpengaruh dalam bidang kedokteran, terutama dalam kebidanan itu diantaranya. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian halnya sosok kita bisa belajar dengan yang namanya Al-Hazen, bukan Pak Zen. Kalau Pak Zen saya gitu ya. Al-Hazen ini ternyata namanya adalah Ibnu Al-Haisami. Ini coba, ini pakai bahasa Arab. Dia yang menemukan pelopor teori optik, yang kemudian dikembangkanlah ilmu yang tentang bikin kacamata, Pak. Makanya alhamdulillah kita bisa mendapatkan manfaat dari inovasi kreativitas, karena dia belajar dapat temuan yang luar biasa bagi kita semuanya. Bahkan kita bisa belajar juga, ada ulama yang menemukan angka 0-9. Siapa itu? Al-Jabbar. Kita beruntung, bersyukur, Pak, ditemukan angka 0-9. Coba kalau nggak ditemukan nih, Pak Haji Asril nih, kalau kita nggak ditemukan sampai detik ini, bayangin aja kalau kita ngitung uang itu pakai Romawi, Pak. Iya kan? Pak Haji Asril lahirnya tahun berapa? 1930 umpamanya. Nah, ditulis pakai bahasa apa namanya, angka Romawi. Tapi dengan adanya ditemukannya tadi Al-Jabbar itu, alhamdulillah, gampang ngitungnya kita kan. Uang pakai uang biasa ngitung,
juga enak, lebih mudah. Sampai detik ini bapak-bapak hafal nggak angka Romawi itu? Nah, jarang ada yang hafal. Kita bersyukur ada temuan-temuan yang bisa bermanfaat. Bukankah bisa kita lihat, termasuk yang telah tegaskan Nabi Muhammad pun adalah orang yang berpengaruh di dunia, ditempatkan dalam posisi nomor pertama. Padahal Michael Hart ini orang Amerika, orang boleh jadi bukan orang Muslim, tapi menempatkan Nabi Muhammad itu adalah orang yang berpengaruh luar biasa sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum lama ini di harian terbit di salah satu koran media cetak, ternyata dimuat itu tulisan yang sangat menarik. Ternyata yang diperintahkan oleh Rasulullah dalam ajaran Islam, kalau kita biasanya menyembelih hewan itu pakai apa? Pakai kira pisaunya ditajamin atau tidak kira-kira? Ya kan, pisaunya itu ditajamin. Ternyata ada temuan kalau kata orang barat, Pak, bahwa penyembelihan dengan cara ini, sekedar informasi saja. Saya membaca dan membaca itu luar biasa yang diteliti oleh orang Jerman, Pak. Dari Universitas Jerman dia menyatakan kesimpulannya, penyembelihan dengan cara Islam itu luar biasa. Dia menyimpulkan tidak ada rasa sakit bagi hewan tersebut yang disembelih. Bahkan dagingnya itu menjadi daging yang sehat sesuai dengan standar internasional yang bisa kita makan. Nah, Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim dia membuat temuan. Di antaranya ini ada dua versi penyembelian ini, cara barat atau cara Islam, yang mana yang kira-kira yang bagus. Kalau kata orang barat, penyembelian cara Islam ini lebih kejam gitu ya, tidak memiliki sifat pri kebinatangan. Yang paling bagus kata orang barat, bagaimana menyembelih hewan? Menyembelih hewan itu bagaimana, Pak? Dipingsanin dulu gitu ya, dibius, atau bahasanya stunning, dipingsanin, baru disembelih. Itu kata orang barat. Akhirnya Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim dan meneliti yang mana nih yang benar. Akhirnya luar biasa, dia lakukan dua-duanya ini, dicoba apakah versi barat atau versi Islam. Versi Islam, versi barat sama. Dia melakukan ada tuh dua chip ditaruh di sapi yang akan disembelih dengan cara Islam. Chip yang pertama ditaruh di otak, Pak. Posisinya itu di dekat otak yang bisa ada proses mengetahui apakah sapi itu sakit atau tidak. Yang nama dalam bahasanya adalah EEG, microchip elektrokagrok, atau itu namanya kurang lebih EEG. Nah, secara sederhana ternyata ditaruh di kepala, yang satu lagi chipnya itu ditaruh di jantung. Kan terekam itu, yang ditaruh di kepala ini terekam. Ketika disembelih dengan cara Islam, maka ternyata grafiknya itu luar biasa. Tidak ada perkembangan, justru ada penurunan. Kesimpulan dari Dr. Hazim, Profesor Wilhelm, dia menyatakan berarti luar biasa sekali. Dipotong dengan cara Islam, sapi seolah-olah tidak merasakan rasa sakit, bahkan seperti tidur yang nyenyak, Pak. Seperti tidur yang nyenyak. Terus bagaimana chip yang satunya, ECG itu, yang ditaruh di jantung? Karena tadi ditaruh di jantung, ternyata jantung ini berfungsi secara maksimal. Jantung ini berfungsi secara maksimal, memompanya maksimal. Apa yang terjadi ketika jantung memompa secara maksimal? Maka darah yang dikeluarkannya itu banyak nggak, Pak? Maka darahnya itu akan keluar maksimal sehingga tidak tersisa dalam daging sapi tersebut. Sehingga kesimpulannya, dagingnya dicek sesuai dengan standar internasional, maka dagingnya adalah sehat. Berbeda dengan cara barat, yang kata orang barat ini lebih apa namanya, tidak sadis gitu ya. Rupanya ditaruh sama di chip yang pertama di kepala, yang dekat dengan rasa sakitnya itu EEG, kalau bawah sini ECG-nya. Bagaimana grafiknya?
grafiknya ternyata ditaruh di kepala itu ketika dipotong memang dipingsanin dulu. Tidak ada rekreasi apa namanya lawanan, lawan dari sapi, ya kan? Jika dipingsankan kemudian disembeli, kemudian apa yang terjadi? Kelihatannya tidak sakit, tapi ternyata di otaknya itu ada perkembangan, dia ada merasa ada rasa kesakitan. Bahkan yang di ECG ini, di jantungnya yang ditaruh chip di jantung itu justru memompanya itu tidak kencang, jadi memompanya lebih lambat. Tep. Apa yang terjadi? Ketika jantung memompanya lambat, Pak, gimana? Darah yang dikeluarkannya gimana? Darahnya sedikit, akhirnya banyak darah yang membeku, tersisa dalam daging. Ketika selesai, maka darahnya, dagingnya dicek, itu ternyata banyak bakteri-bakteri yang ada, yang tidak sesuai dengan standar yang internasional. Ini yang sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga bagaimana dengan cara Islam ini kita memaknai hijrah yang tadi awalnya tidak pernah kita menggunakan sistem ekonomi Islam dengan sistem bagi hasil, dengan menggunakan sistem ribawi. Yuk kita belajar dengan Rasulullah. Rasulullah menerapkan sistem bagi hasil, tidak dengan sistem bunga. Ternyata apa yang terjadi? Ada keberkahan yang luar biasa. Kalau dengan sistem bunga ada kezoliman, ada yang dirugikan. Ada orang yang pinjam berapa, Pak? 3 juta jadi berapa dikembaliinnya? Itu bisa jadi 10 juta. Kalau enggak bisa kembaliin boleh jadi ada yang sampai 100 juta. Ini kan ada yang dizolimin. Dengan sistem bagi hasil tidak. Bahkan ada temuan yang menarik. Uang dinar ini kan adanya pada masa kerajaan Romawi. Uang dinar ini pada masa kerajaan Romawi, kalau dirham itu kerajaan Persia. Kalau sekarang Iran. Nah, dulu namanya gitu. Uang perak, kalau ini uang emas. Jadi uang emas itu bukan hanya pada masa Islam, pada masa Romawi juga ada. Cuman bedanya apa? Pada masa Islam itu ada tulisannya La ilaha illallah. Ternyata ada catatan yang luar biasa, Pak. Kalau kita menggunakan uang dinar, satu ekor kambing itu pada masa Rasulullah dibeli dengan satu dinar. Pertanyaannya, satu dinar itu berapa? Satu dinar itu 4,25 gram emas. 4,25 gram emas, kalau satu gram emasnya berapa, Ustaz? 500, berarti 500 kali 4,25, berarti satu dinarnya berapa? 2.125.000, kurang lebih gitu ya? Ya, Pak ya? 2.125.000, ternyata sama. Zaman Rasul satu dinar berapa bisa beli kambing, sekarang bisa nggak? Sekarang bisa, kecuali kemarin Idul Adha ada yang 3 juta, 4 juta, tapi sekarang udah turun lagi 1,5 juta, udah gede gitu ya. Ini yang bisa kita lihat yang sangat luar biasa sekali. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kembali. Ini dalil-dalil dalam Al-Quranul Karim yang berbicara tentang hendaknya kita melakukan inovasi. Tadi diantara surah Al-Alaq, kita diperintahkan untuk belajar baca. Dalil inovasi kata ikra, sehingga kita bisa kuasai dunia. Ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, ternyata dengan tulis baca adalah kunci ilmu pengetahuan. Coba kita lihat para ulama, kita tidak mengenal sampai detik ini, boleh jadi tidak akan kenal yang namanya Ibnu Taimiyah, yang namanya Ibnu Utsaimin, kalau tidak melalui karya-karyanya, tulisan-tulisannya dalam kitab-kitabnya yang bisa bermanfaat bagi dunia. Nah, ini yang bisa kita lihat, termasuk juga Al-Imam Al-Ghazali menulis karyanya bisa bermanfaat dengan apa dia? Kitab yang namanya Ihya Ulumiddin. Kita tidak mungkin mengenal yang boleh jadi bagaimana karya ulama juga membukukan hadis yang diantaranya Sahih Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Karena dengan karya-karyanya lah yang sangat luar biasa bisa dibaca. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini juga bisa dilihat. Tadi sudah saya singgung bagaimana dalil inovasi. Surah 55, surah Ar-Rahman,
ayat 33. Ini kan dalil inovasi kreativitas, tantangan di dalam Al-Qur'anul Karim agar kita belajar sesuai dengan keahlian kita, profesi kita masing-masing. Di antaranya apa? Dalam iptek inovasi pesawat terbang, gara-gara apa? Belajar dengan burung, betul nggak Pak? Ada kreativitas. Kita bisa belajar, ternyata gara-gara manusia melihat kijang jadi apa kira-kira itu? Jadi mobil inovasi. Gara-gara manusia lihat kuda jadi apa kira-kira? Mobil kuda. Iya kan? Gara-gara lihat harimau jadi apa itu? Jadi panter. Iya kan? Bahkan kalau kita bicara tentang arsitek, belajar kita dengan lebah. Kenapa dalam Al-Qur'anul Karim diucapkan itu ada surah An-Nahl? An-Nahl itu lebah. Ternyata dalam arsitek itu ada bangunan-bangunannya itu. Kenapa? 6/8 Pak itu. Hah? Heksa ya. Nah, itu modelnya. Itu ternyata lebih kokoh modelnya karena belajar dengan apa? Belajar dengan lebah. Bahkan kita bisa belajar dengan lebah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Jadilah kita seperti lebah. Lebah itu tidak akan mengkonsumsi kecuali yang baik-baik. Putik sari atau apa namanya, inti sari dalam bunga sehingga dia mengeluarkan madu. Harapannya kita di tahun 2014 ini, ya kan, menuju 2015, bagaimana rezeki yang kita dapatkan, apakah seperti lebah? Kita mencari rezeki yang halal. Boleh kita melakukan ide-ide kreatif, jangan lupa ide kreativitas itu yang bermanfaat bagi orang lain. Ini dikata kuncikan adalah illa bisultan, kecuali dengan kekuatan. Mufassirin menerjemahkan adalah dengan sains dan teknologi. Yang artinya tadi, ya ma'sarul jinni wal ins inistata'tum antanfudu min aqtaris samawati wal ard la tanfuduna fanfudu la tanfuduna illa bisultan, yang artinya hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru dunia, langit dan bumi, maka lintasilah, maka kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan apa? Kekuatan. Ditemukanlah tadi inovasi dalam teknologi. Gara-gara kita belajar dengan ayam, ayam itu ada apanya Pak? Cekernya. Makanya banyak sekarang ilmuwan juga, penemu-nemu dari Indonesia ini, ceker ayam ternyata nemuin dari Indonesia, teman, kurang familiar kita. Banyak ide-ide. Kita bisa belajar, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita ingin belajar tentang kreativitas, kita bisa belajar dengan semut. An-Naml yang Allah abadikan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana simbol semut itu? Semut itu kalau ketemu dengan semut yang lainnya walaupun belum kenalan, gimana kira-kira dia? Salaman. Hendaknya kita begitu. Dimanapun kita berada, ya walaupun gak kenal ya minimal senyum-senyum kan. Nah, jangan sampai senyumnya kebanyakan Pak. Iya kan. Nah, tahun 2014, di akhir 2014 ini juga semesti kita belajar dengan semut. Semut itu kerjasama. Coba kita lihat kadang-kadang di rumah kita itu ada semut kecil ngangkatnya bebannya lebih berat dari dia, betul nggak? Kecoa diangkat, cicak diangkat. Apa sebabnya? Bukankah dalam penelitian dinyatakan the power of we, kekuatan kita, kekuatan bersama. Kalau kita ngangkat pakai satu tangan, satu jari, angkat ini minuman, kira-kira bisa nggak Pak? Tapi kalau kita berdua kerjasama, itu luar biasa, apalagi tiga, apalagi bersama-sama, itu lebih ringan. Ini yang bisa kita lihat. Bukan hanya kita belajar dengan binatang Pak, untuk dapat ide kreativitas, kita bisa belajar dengan buah-buahan. Kalau kita ingin belajar tentang jujur, belajar dengan yang namanya buah manggis, betul atau tidak? Iya kan? Buah manggis, tanya nih Ustaz. Nah, biasanya hobi manggis. Iya kan? Manggis di dalamnya isinya berapa? 5. Di pantatnya tulisannya berapa? 5, enggak pernah saya cari-cari itu.
dalamnya 5, pantatnya 6, mana nih gitu? Berarti manggis itu jujur, Pak. Hendaknya kita dimanapun kita berada, kita jujur seperti buah manggis. Kalau bapak-bapak, mohon maaf saya tanya, karena dalam Al-Quran menyatakan apalah takilun, apalah tadabbarun, kita baca aja Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan Allah menciptakan semuanya alam itu bisa pelajaran, bisa manfaat luar biasa. Kalau bapak-bapak saya tanya, bapak suruh milih, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah semuanya sholat subuh di Masjid Raudatul Jannah, saya tanya, kalau bapak-bapak disuruh pilih, pilih durian apa pilih kedondong, yang mana kira-kira dipilih? Kedondong, siapa yang kedondong? Oh, kedondong. Ah, durian atau durian? Ya, boleh saya tanya ini sebelum saya jawab ya kan? Nanti kita kaitkan dalam Al-Qur'anul Karim seperti apa ya. Nah, Ustaz, kenapa milih durian apa kedondong ya? Durian. Durian. Kenapa milih durian, Ustaz? Saya suka durian. Suka durian. Baik, alhamdulillah. Tadi yang milih kedondong, mohon maaf boleh perwakilan? Bapak yang di pintu siapa, Pak? Patri. Pak Patri. Iya, jadi ada yang milih ya. Nah, oke, baik. Coba kita renungkan, Pak. Kalau kita belajar tentang akhlakul karimah, belajarlah dengan durian. Walaupun di luarnya dia berduri, dalamnya gimana? Dalamnya itu lembut, dalamnya itu manis, dalamnya mengeluarkan aroma harum. Kehadiran kita juga semestinya begitu di dunia ini. Walaupun wajah kita serem, tapi hatinya kan luar biasa. Berakhlakul karimah. Jangan seperti kedondong. Kedondong gimana? Memang ciptaan Allah. Kita belajar Iqra. Jangan seperti kedondong, bagaimana? Di luarnya mulus, di dalamnya gimana, Pak? Berduri. Yang boleh jadi akhlak kita, kita baik di hadapan orang, kita ibadahnya baik, tapi mohon maaf, hati kita yang belum kita manage. Di hati kita belum kita baik, ada dialog antara suami istri ini. Ada dialog suami istri, rupanya ada suami istri itu baru menikah. Harapannya mau jalan-jalan, biasanya jalan-jalan kan ke danau, biasanya kan ke gunungnya, Pak ya, atau kemana gitu. Ini diajak oleh suami bukan ke gunung, bukan ke danau, tapi diajaknya mana, ke gurun pasir. Akhirnya ketika dia lewati gurun pasir, rupanya karena suaminya lagi emosi, istrinya dimarah-marahin, Pak. Dimarah-marahin tuh istrinya. Harapan terbayang oleh istrinya, harapannya menikmati kealam keindahan, ya kan? Ternyata dimarah-marahin, istrinya menulis di atas pasir, apa suamiku hari ini galak sekali. Ditulisnya di mana? Tulisnya di pasir. Dalam hatinya itu istri kesel, Pak, sama suaminya. Karena kesel, kemudian ketika dia jalan melewati oasis. Katanya oasis, dia mandi bersama-sama. Rupanya istrinya itu dia berenangnya itu gaya batu, Pak. Bukan gaya kupu-kupu, gaya batu, baru ini langsung lepek. Akhirnya pingsan, diangkat oleh suaminya. Ketika dia terbangun, ternyata alhamdulillah suaminya baik sekali menyelamatkan dia. Tapi kali ini dia menulisnya bukan di pasir, dia tulis di batu, alangkah indahnya suamiku yang tercinta karena telah menolong aku. Akhirnya suaminya bertanya, wahai istriku yang tercinta, kenapa ketika saya membuat hati sakit, ibu sakit, kesel dengan saya, kamu menulisnya di apa namanya, di pasir, tapi kalau kiraan saya melakukan amal kebaikannya menulisnya di mana? Di batu. Ternyata jawaban istrinya itu luar biasa sekali. Kata istrinya begini, ayah, kenapa setiap saya mendapatkan tidak nyaman dalam hati saya tulis di pasir. Harapannya ketika saya menulis di pasir itu, ada angin maaf yang bisa menghapus tulisannya ada dalam pasir, dalam hati saya.
Seperti halnya tulisan yang saya tulis di pasir. Kalau ada angin, kira-kira tertutup nggak, Pak? Tertutup, demikian halnya semestinya gitu, Pak. Bukan hanya ibu aja, bapak juga. Kalau lagi kesel, bukan sama suami, sama istri, termasuk sama tetangga, sama siapa saja, maka hendaknya apa? Menulisnya jangan di atas batu. Nulisnya di mana? Di atas pasir. Harapnya kita tadi tidak sakit, Pak. Seperti kedondongan pengennya kan tadi ya. Kalau sakit, langsung terukir, Pak. Seperti batu, beda dengan batu. Kalau batu, kata istrinya, karena suamiku telah melakukan amal kebaikan, maka insya Allah tidak akan saya lupakan. Boleh jadi ada orang yang berlakukan amal kebaikan buat kita, Pak. Kita ukir, maka suatu saat kita bisa berbuat baik untuk mereka. Karena kenapa? Ketika kita berbuat baik bukan untuk orang lain, buat siapa, Pak? Buat diri kita sendiri. Bisa dicek dalam surah 17. Surah 17, surah apa ini? Surah Al-Isra ayat 7. Allah telah tegaskan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum palaha. Apa tuh Ustaz artinya, Ustaz? Coba dibaca biar supaya gak ngantuk ini. Surah 17 ayat 7. Surah 17 ayat 7. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman bagi yang kedua, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan muka-mukamu dan mereka masuk ke dalam masjid. Oke. Tadi ada kata kuncinya. Jika kita berbuat baik buat siapa, Pak? Buat diri kita sendiri. Kalau kita berbuat buruk juga buat diri kita sendiri. Kita hidup di dunia ini ada kreativitas. Orang-orang sekarang banyak yang kreatif, Pak. Barang sampah aja jadi emas, bener gak? Gak usah jauh-jauh. Karena dia baca eceng gondok. Biasanya eceng gondok dimanain, Pak? Eceng gondok biasanya dibuang. Akhirnya dia kreatif. Eceng gondok dibuat apa itu? Tas. Dibuat kursi. Dibuat main-mainan. Dapat uang gak deh? Iya kan, bukan orang lain, buat dia. Gara-gara dia baca, ini biasanya serutan kayu, Pak. Serutan kayu biasanya dibuang kan ya? Dengan tangan yang kreatif itu dibuat boneka, namanya boneka Horta. Dia tumbuh, di atasnya itu ada pohon-pohonan. Itu harganya mahal nggak, Pak? Itu harganya luar biasa mahal. Oleh karenanya ini, sebelum nanti kita buka diskusi, yuk terakhir kita bahas surah 28. Surah 28, surah Al-Qasas. Ayat 77, Allah telah menegaskan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasad fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Minta tolong Ustaz, artinya gimana, Ustaz? Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan di dunia akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi, maka dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini jelas sekali. Kita harus merenung kembali, hendaknya yuk bersama-sama. Di penghujung 2014 kalau kita kaitkan dengan ayat ini, hendaknya kita cari kebahagiaan bukan hanya akhirat saja, Pak. Tapi kebahagiaan hidup di dunia. Ada kata kuncinya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Carilah kebahagiaan hidup di negeri akhirat. Kalau bapak-bapak punya rumah di perumahan Bougainville ini kan jauh-jauh hari udah nabung, Pak ya. Udah mempersiapkan jauh-jauh hari akhirnya bisa kebelilah rumah. Mau beli mobil mewah jauh-jauh hari udah nyiapkan atau tidak, Pak? Udah menyiapkan. Demikian halnya kalau kita ingin kenikmatan di akhirat, sudahkah kita persiapkan dari sekarang?
Maka dalam ayat ini dinyatakan wala tansa, jangan lupa. Kalau dalam bahasa Jawanya apa ini? Jangan lupa ojo lali. Nah, rapopo. Ya ojo lali, kalau kata bahasa Inggrisnya don't forget. Bahasa Jepangnya wakarimasen. Jangan lupa ada kebahagiaan hidup di mana? Di dunia. Maka ada ayat yang menyatakan wa ahsin, maka berbuat baiklah. Berbuat baiklah apa? Mumpung Allah ngasih berikan kita usia panjang. Bukankah hadisnya Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia? Yang lainnya sesuai dengan profesi kita, Pak, jabatan kita. Kalau kita sebagai tadi apa namanya karyawan, bekerja kita secara maksimal, bikin program yang menarik yang sebelumnya belum ada. Bagaimana caranya? Iqra, baca. ATM, amati, tiru, modifikasi. Bahkan kita bagaimana bisa dapat ide? Melalui konsep DNA. Apa tuh DNA? Dream and action. Apa Pak DNA? Dream and action, bukan DNA kromosom. Belajar dengan Einstein. Einstein itu apa? Dia bisa menemukan inovasi. Teori relativitas E sama dengan MC kuadrat. Karena dia belajar dan belajar. Dia punya keinginan, punya rencana. Dia catat, kemudian dia actionkan. Dream dan dia lakukan. Sehingga bisa terlaksana. Kalau bapak-bapak punya amal kebaikan, niat yang baik, jangan hanya cuma mimpi aja, cuma direncanakan, ditulis saja. Tapi harapannya apa? Dilaksanakan. Ibarat bapak-bapak, ibu-ibu haus, di depan ada minuman, tapi tidak diminum, tidak diambil, tidak bergerak kita. Cuma liatin aja kira-kira hausnya hilang gak, Pak? Hah? Maka ini konsepnya wa'asin, berbuat baiklah, profesional, kreatif, inovatif, bukan untuk orang lain, buat siapa, Pak? Buat diri kita sendiri, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baikan. Dijelaskan oleh Allah, kalau kita ingin buat ada program yang baik, kreatif, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Wala tabghil fasad fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi. Islam melarang kita menebang pohon, boleh gak tuh sembarangan? Di gunung-gunung ditebangin, apa yang terjadi? Banjir. Buang sampah sembarangan, apa yang terjadi? Nah ini, Islam tidak menginginkan seperti itu. Kita harus ada ide kreatif. Lihat ada sampah, timbul ide kreatif. Bikin apa kira-kira? Daur ulang. Yang bekas-bekas minuman itu, entah itu namanya pop es atau apa namanya, dijadiin apa itu? Tas. Benar gak ya? Ya ini yang sehingga kita ditantang dalam Islam, yaitu wa ahsin, berbuat baik, wala tabghil fasad fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin, Allah enggak suka kepada orang yang melakukan kerusakan. Oleh karena orang yang baik, kreatif ini biasanya otaknya berfungsi otak kanan otak kiri, Pak. Hah? Otak kiri. Otak kiri, otak kanan atau otak, Pak? Ternyata dalam sains bisa kita lihat orang yang kreatif, orang yang inovatif, orang yang imajinatif, orang yang memiliki daya intuisi yang baik, orang yang kreatif tadi kan karena dia memiliki tadi imajinasi dan intuisi yang baik, itu adanya di otak sebelah kanan, Pak. Tapi kalau orang berpikirnya nalar, logika, maka dia biasanya di otak mana? Sebelah kiri. Kalau dia gelarnya S1, S2, sampai S3, dokter berarti sebelah kiri. Profesor juga sama, sebelah kiri. Tapi ingat, berapa banyak orang yang cuma mementingkan dari otaknya saja, tapi ruhianya tidak ada. Apa yang terjadi? Belum ramah ini profesor di salah satu universitas. Karena dia sedang apa namanya, andilau. Apa tuh andilau itu? Akibat dilema kan dan galau, banyak masalah problem, akhirnya jadi pengkonsumsi narkoba, na'udzubillah. Yang perlu kita renungkan apa sebabnya? Karena agama disampingkan. Barangkali ini saja sekedar pengantar diskusi, semoga kita bisa meningkatkan kreativitas yang bermanfaat. Wallahualam.
Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan tidak guna apa. Dipersilakan ya, kayaknya Pak Tris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan bahwa binatang-binatang yang disini secara Islam tidak mengalami kesakitan. Iya. Padahal banyak kalau sudah ini apa, waktu Idul Adha itu banyak sapi-sapi atau binatang yang sudah disini itu menggelepar-gelepar beberapa menit. Yeah. Ya, kalau gelepar itu kan awan ya lumayan juga. Jadi menurut Ustaz itu untuk apa? Oke, okay, baik. Yang kedua, saya lupa ayatnya, suratnya. Tapi dalam beberapa masalah surat itu berbunyi bahwa Allah tidak suka pada orang yang sombong. Dan manusia tidak bisa, bisa menembus bumi. Dan kalau ke atas itu tidak bisa melakukan tempat kreasi dan bukti di gunung. Nah, ini saya belum bertanya sebenarnya. Maksudnya tidak bisa melihat gunung apa? Karena kelihatannya sama manusia sudah terus yang ketiga, kalau jil itu pengurus Ustaz itu kreatif atau inovatif? Iya, Bapak. Oke, Bapak. R3 ya. Pertama, kalau kita saksikan pemotongan kurban, masih ada sapi yang selalu apakah itu menunjukkan dia kesakitan atau tidak? Kedua apa tadi? Yang kedua, apa tadi, Pak? Langsung aja ya. Orang-orang tidak mungkin bisa menembus bumi ya. Tapi kalau ke atas itu tidak melewati tinggi gunung. Oke, okay, maksudnya yang tidak bisa melewati tinggi gunung atau apa maksudnya? Oke, okay, baik ya. Dan yang ketiga, apakah jil itu kreatif ya? Oh, oke. Oke. Pak Isya, ini pertanyaannya menarik sekali. Sapi menggelepar-gelepar itu juga telah diucapkan, telah dinyatakan oleh Profesor Wilhelm dan Dr. Hazim dari Universitas Jerman. Memang sekilas ketika sapi dipotong dalam 3 detik itu kan menggelepar-menggelepar. Dalam catatan dia itu sebetulnya dia tidak merasakan sakit. Dengan darah yang dikeluarkan itu adalah bentuk dari kontraksi saja. Ya kan, kontraksi karena tadi jantung. Baik, yang berikutnya adalah sombong. Dalam Al-Quran menyatakan memang tidak boleh kita melakukan kesombongan. Apa yang disombongkan kita di dunia ini? Dinyatakan dalam Al-Quran, wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kamu berlaku sombong. Karena sombong itu milik Allah. Baik, kalau yang gunung saya nih belum tahu nih. Yang jelas bahwa kalau yang dimaksud, kalau pengertiannya tadi sombong adalah karena tadi sombong adalah pakaian yang dimiliki boleh hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk maka tidak sombong. Enggak usah jauh-jauh lah, Pak. Kita menahan, kita mau kebelet, Pak. Kebelet buang hajat besar kecil kira-kira bisa tahan enggak itu? Hah? Itu susah, itu aja kita gak bisa, apalagi kita sombong. Apa yang kita sombongkan? Kita bisa belajar dengan tukang parkir tuh, Pak. Tukang parkir tuh gak sombong. Walaupun yang parkir mobilnya bagus-bagus gak sombong. Emang kenapa? Emang tahu mobil orang. Iya kan? Tapi kita bisa belajar dengan tukang parkir, dia tidak sombong. Karena kenapa? Bukan mobilnya. Pelajaran buat kita, harta yang kita milikin, anak yang kita milikin, pangkat yang kita miliki itu cuma titipan, bukan punya kita. Sama halnya tadi tukang parkir, ketika yang punya mengambil kembali, kemudian bersih, tidak ada parkiran, tukang parkir itu gak marah-marah itu. Ini juga pelajaran buat kita juga. Kalau kita merasa memiliki, boleh jadi tadi itu suatu saat ada harta kita diuji oleh Allah hilang dengan kemalingan, dengan kebakaran, dengan banjir dan lain sebagainya. Maka boleh jadi tadi itu
kita tidak nerima. Tapi kalau kita merasa titipan, itu bukan punya kita, maka akhirnya kita lebih cenderung tadi ikhlas. Karenanya coba kita cek bapak-bapak surah Al-Munafiqun itu akhir ayat, Allah telah tegaskan kebanyakan manusia itu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia mendapatkan harta, jabatan, pangkat, termasuk memiliki anak, istri dan seterusnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khosirun. Maka kalau kita lupa kepada Allah, tadi sederhana, cobalah kita bersikap. Kalau kita punya jabatan, kita atasan, bukannya kita memiliki tapi titipan, insya Allah kita enggak sombong. Betul enggak Pak? Iya kan? Kita sebagai orang tua memiliki harta semuanya juga sama. Insya Allah yang bisa kita lihat. Ini juga ada ucapan yang sangat menarik. Manusia kalau mengikuti hawa nafsu itu, walaupun dia memiliki gunung Uhud, dua gunung Uhud itu masih kurang aja, betul nggak Pak? Kalau dia mengikuti hawa nafsu, wajar aja kalau Rasulullah menyatakan orang yang pintar, orang yang cerdas adalah bukan mereka yang memiliki pendidikan tinggi Pak, S1, S2, S3, bagai sampai apa? S10 jurusan Bintaro Ciputat. Iya kan, sampai pendidikannya profesor. Tapi apa? Bukan mereka yang pintar tadi dari segi hartanya yang banyak, tapi apa? Mereka yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dia tidak sombong. Sehingga kalau dia memiliki harta cuma titipan, dia tetendung ikhlas. Masih ingat dulu kajian kita Pak, kalau kita mendapatkan masalah, kegagalan, mendapatkan musibah, cobaan, itu kita bisa belajar seperti kita naik kereta komuter lain atau busway itu Pak. Ketika masinis mengerem mendadak, ketika supir mengerem mendadak, di situ kan penumpang ada dua Pak ya. Ada yang duduk, ada yang berdiri. Saya tanya kira-kira yang berpengaruh terhadap guncangan rem mendadak itu yang mana? Yang duduk, yang berdiri? Yang berdiri, apa sebabnya yang berdiri? Ya kan? Karena yang berdiri ini dia tidak memiliki pegangan yang kuat, pegangan yang kokoh, tidak memiliki pijakan kaki yang kuat sehingga dia tergoyang-goyang, terombang-ambing. Boleh jadi suatu saat bapak-bapak, ibu-ibu bisnisnya gagal, tidak sesuai yang dia inginkan. Boleh jadi tahun 2004 bapak-bapak punya rencana tidak sesuai yang diharapkan, tidak sesuai dengan planning. Apa yang terjadi? Maka boleh jadi kita berburuk sangka kepada Allah. Na'udzubillah. Tapi kalau kita tadi lebih cenderung, kalau tadi kita sebagai penumpang yang berdiri karena guncang, apa yang terjadi? Dia berburuk sangka kepada Allah, akhirnya bukan mendekati Allah. Yang terjadi apa? Dia mendekati dukun. Bapak lahirnya hari Selasa, ketik spasi rek, lahir Selasa nggak cocok kerja di air-airnya, datengin dukun. Na'udzubillah, ini efek domino. Tapi kalau kita tadi Pak, harta cuma titipan, kita perkokoh akidah kita dan lain sebagainya. Ini yang secara sederhana tadi. Kalau jil, pertanyaan tadi yang ketiga, jil ya, apakah jil kreatif? Kalau di dalam Islam itu ada yang dikategorikan tadi, kreatif ada yang positif, ada yang negatif. Yang boleh di dalam Islam, yang di dalam surah ini, surah apa tadi? Surah Al-Qasas, itu yang diperbolehkan adalah yang baik, yang sesuai dengan perintah Allah, yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah. Kalau tidak sesuai dengan Rasulullah, maka boleh jadi ada kategori adalah negatif, membuat kerusakan di muka bumi ini. Makanya banyak ada fatwa MUI dikategorikan adalah sesat. Yang bisa kita lihat ini, wa ahsin, berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, wa la tabghil fasad fil ardh. Jangan kita pakai utak-utik Pak. Masih ingat dulu tuh tahun, cuman partai tahun berapa tuh, tahun 90-an apa tahun berapa itu, yang pemilu yang pertama tahun 80-an, kan partai enggak banyak kayak sekarang Pak ya. Partainya cuman berapa? Akhirnya orang kan apa? Menafsirkan ayat Al-Qur'an itu kan sesuai dengan kemauannya. Ada orang benci kepada, mohon maaf, adalah partai tertentu,
gitu kan, yang berlogo, yang melambangkan sesuatu, ada pohon, dicari dah. Oh, dalam Al-Quran aja dilarang, wala taqrabu hajizasyajarah, akhirnya jadi kampanye, bahaya kan? Artinya sebetulnya bukan itu maksudnya, tapi dipelintir-pelintir, ya kan? Yang lagi kesel lagi, oh, dalam Al-Quran nyatakan kuluman alaiha pan, semua yang ada di muka bumi akan binasa. Oh, akhirnya dipotong-potong lagi, biar supaya anti pan, kan nggak begitu? Dalam Al-Quran tidak boleh. Jadi ya, secara sederhana, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali ada kata kuncinya yaitu ijtihad ulama. Bisa kita lihat ada kreativitas. Misalkan ini sekedar informasi buat kita semuanya. Dalam kajian fikih pada masa Rasulullah tidak ada profesi-profesi yang seperti sekarang yang berkembang modern sesuai dengan perekonomian ekonomi modern. Nah, makanya adalah temuan yang dilakukan ijtihad para ulama, bukan hanya oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dia membuat fiqhuz zakah. Dia ternyata menyatakan sesuai dengan temuannya, ilmuannya, sesuai dengan temuan para hadis dalam tabi'in dan sebagainya, ada tradisi ternyata zakat itu ditunaikan tidak hanya 5 objek zakat, termasuk seluruh harta yang kita miliki. Kalau cukup nisab wajib zakat. Ini juga yang disampaikan oleh fatwa Ibnu Saimin, kemudian dalam Ibnu Taimiyah beragam-agam itu dinyatakan ada yang dikategorikan yang diperbolehkan, ada yang tidak. Wallahu a'lam. Secara sederhana, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi, apa itu yang dimaksud dengan inovasi dan kreativitas? Gimana, Bapak? Ya tadi dikategorikan kreatif, tapi yang negatif, yang tidak diperkenankan dalam Islam. Kreatif boleh, kalau kreatifnya yang bermanfaat sesuai dengan syariat, ini yang dibenarkan. Apa itu kreativitas, apa itu inovasi? Menurut Thomas, dia mengatakan yang dimaksud dengan inovasi melakukan sesuatu yang baru, yang bermanfaat. Tadi ulama yang tidak pernah temukan ilmu optik, dia temukan. Iya kan, yang boleh jadi belum lama ini Pak pernah diangkat stasiun yang Kick and D itu, ada siswa dia menemukan tentang helm Pak ya, sehingga dia punya paten, dia mendapatkan gara-gara dia melakukan inovasi, dia mendapatkan kurang lebih omsetnya itu ada hak patennya 2 miliar kurang 1, sekian miliar. Ini bukan untuk orang lain kalau kita kreatif, tapi buat siapa Pak? Buat kita sendiri. Melakukan sesuatu yang baru, create new and different, buat sesuatu yang baru dan berbeda. Dengan tadi kita belajar dan belajar. Bukankah Rasulullah menyatakan sebaik-baik manusia adalah mereka yang berilmu pengetahuan? Khairun nas aqra'uhum wa atqahum wa amrum bil ma'ruf wa awsalhum lil khair. Sebaik-baik manusia adalah apa? Ternyata mereka yang berilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang yang dimiliki, kita bisa memberikan manfaat buat orang lain. Bukan mafsadat, tapi adalah bagaimana carinya yang manfaat. Kreativitas, berpikir sesuatu yang baru, ini yang dikategorikan adalah kreativitas. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, silakan Pak Fit. Pernyataan. Baik. Yang mana nih Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tadi saya memang lebih cenderung sombong, tapi ini yang gunung saya belum tahu. Gitu ya. Iya. Baik, tadi saya sudah dari awal-awal sudah sampaikan, saya informasinya belum tahu, tapi yang justru yang saya tahu tadi membahas tentang yang sombong itu, bahaya sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Jangan kita sombong. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat banyak sekali yang Bapak sampaikan. Bagus dan banyak sekali. Kalau perlu nanti kami dikasih catatan. Jadi kita ada dengar saja itu kadang-kadang lupa apa yang disampaikan. Banyak sekali. Kemudian untuk kami hanya menabung sedikit saja Pak. Oke. Pertama ya. Nah, kita itu
pertama kali kita harus ingat bahwa kita harus baik-baik juga, Pak. Dan Al-Baqarah 21 disebutkan bahwa kita itu berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan jauhkan dari neraka. Kok di sini sebutkan kebaikan di akhirat? Oh, di akhirat itu nanti sudah mati, Pak. Jadi surat Al-Baqarah 21 berapa-apa-apa saya lihat, saya baca, berilah kami kebaikan di dunia, oke. Okay. Dan kemudian berilah kami kebaikan di akhirat, sudah mati. Apakah yang kehidupan ini dipakai lagi? Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan pula bahwa kita itu di dunia ini jangan sombong, jangan korupsi, jangan sombong dan sebagainya. Kemudian Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kemudian ada apa yang ada di langit dan di bumi. Kita ini tidak boleh, wah, seolah-olah jadi raja, seolah-olah jadi apa dan sebagainya. Nah, kemudian sampailah kita pada pertanyaan. Pertanyaan pertama, kita pertama kali ingatlah kepada orang-orang miskin, kasihan Pak. Ya, kalau orang miskin itu mungkin makan tidak sehari, mungkin dia mendapat makanan yang jelek dan sebagainya. Nah, kemudian kita harus jujur. Kita harus jujur. Kata banyak orang tidak jujur sekarang, Pak. Korupsi, Pak. Korupsi tidak jujur. Memang kaya, tapi korupsi. Rumahnya banyak, sampai lupa rumahnya di mana. Lupa. Nah, kemudian ya, kemudian yang perlu lagi, kita selalu ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah itu sulat, Pak. Sulat, Pak, ingat kepada Allah itu, Pak. Kita pada disebutkan selalu ingat kepada Allah. Kadang ada suatu ketika kita lupa. Apakah kita selalu dari pagi 24 jam ingat terus? 24 jam, apa kita bisa ingat terus? Suatu ketika kita juga lupa, apa disebutkan harus ingat selalu. Nah, bagaimana, Pak, keterangan-keterangan di pasal? Assalamualaikum. Ya, kalau tadi ada sebagian adalah tambahan ziyadah, ya. Kalau ini saya lebih cenderung tadi akhirat kita sudah mati. Bukankah kalau kita bisa melihat bagaimana kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang menggambarkan doa ini menggambarkan kalau kita mengaku sebagai Islam, maka bukan hanya lebih cenderung kita materi saja. Berapa banyak orang yang sekuler? Yang sekuler itu tadi agama adalah agama, bisnis adalah bisnis, dunia adalah dunia, sehingga dia ketika berbisnis melupakan akhirat. Nah, yang perlu diingat bahwa Nabi telah menyatakan, bahkan dalam Al-Quran pun telah diulang-ulang, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ternyata kalau kita sebagai muslim, bukan hidup di dunia ini cuma sebentar. Ad-dunya mata, dunia ini cuma sebentar. Yang kekal di mana? Di akhirat. Makanya ada kita meninggal, kan semuanya tergantung amal kita. Laha maka sahabat wa alaiha makta sahabat. Kalau kita baik di dunia dengan amalan, bisa ada yang bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan, kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu tidak harus dalam berupa pekerjaan akhirat, Pak, tapi pekerjaan dunia. Contohnya bantu tetangga lagi ada yang membutuhkan, ini kan secara manusiawi, Pak. Tapi kita niatnya bukan pamer, bukannya riya, ikhlas, apa bernilai itu? Di sisi Allah itu bernilai ibadah. Pak Wiryono bekerja bukan karena dapatkan uang gaji, tapi ikhlas, kerjanya maksimal, profesional. Maka bukan hanya dapat materi, tapi dinilai pahala, dinilai ibadah, investasi itu. Bukan hanya sholat, haji, bapak-bapak yang sudah pergi haji, kita semuanya umpamanya pergi haji, tapi niat kita bukan diniatkan karena Allah. Walaupun haji adalah amalan akhirat, tapi bagaimana, Pak? Dinilai gak oleh Allah kalau kita riya? Tidak dinilai. Jangankan haji, sholat aja. Dalam surah Al-Ma'un kan dinyatakan, fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka, pertanyaannya bagaimana yang sholat celaka? Alladzina hum an sholatihim
tahun orang yang melalaikan sholatnya. Ada catatan yang menarik, bukan hanya lalai, iya kan? Tapi apa kira-kira? Alladzina hum yuraun, yang artinya berarti apa? Ria, pengen pamer, pamri, pengen dibilang wong dan seterusnya. Makanya luruskan niat kita ini kurang lebih. Jadi beda. Kalau kita sebagai muslim, maka kita pikirannya itu bukan hanya memperoleh bahagia di dunia, tetapi adalah bahagia dunia dan akhirat. Masih ingat ada filosofi yang perlu kita ingat, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menanam padi, kira-kira rumput ikut enggak? Kalau kita nanam rumput, padi ikut enggak? Enggak akan ikut. Itu simbolnya kalau kita ngejar akhirat, insya Allah dunia dapat. Seperti nanam padi, insya Allah dunia dapat. Kerja niatnya ikhlas, profesional, maksimal, kreatif, kita bikin program-program yang baru bukan karena pengen naik gajian, tapi karena memang ikhlas, pasti suatu saat gaji kita akan naik, bukan untuk orang lain, buat kita sendiri. Makanya ini sekali lagi kembali ke materi kita, pelajaran dari alam itu luar biasa, Pak. Ini apa nih Pak kira? Laba-laba. Apa pelajaran buat kita agar kita kreatif? Apa kira? Membangun jaringan, Pak. Jaringan silaturahim. Dengan silaturahim itu akan menambah rezeki dan usia kita ditambahkan. Bagaimana Rasulullah menyatakan man ahabbas ayyub satalau fi rizqihi. Kemudian fi asari fal yasir rahimahu. Kalau kita pengen dipanjangin usia oleh Allah, rezeki kita bertambah, suruh ngapain, Pak? Jalin silaturahim. Ini belajar dengan kita. Lebah apa namanya? Laba-laba ya. Ini gonggo kalau bahasa orang Jakarta, ini bahasanya Ustaz nih. Ini gonggo. Nah, kita bisa belajar dengan apa ini? Burung. Burung ini kerja sama dia. Ada pemimpin, kita juga sama. Dalam masyarakat kita harus ikut juga dengan pemimpin kita. Ada leadership yang lain, komitmen bersama-sama. Dalam masjid juga ada DKM-nya. Yuk bersama-sama kita tamirkan masjid. Ikan juga sama. Ini harimau. Harimnya apa? Kita semuanya harus siap siaga lah. Siap siaga apa? Meninggal dunia. Orang yang cerdas itu apa? Orang yang al-kaisu mandana nafsah, menundukkan hawa nafsu, wa amila lima ba'dal maut, dan dia mempersiapkan tadi pekerjaan untuk meninggal dunia, perbekalan. Tadi pengen bahagia di dunia aja kita mati-matian bela-belain. Makanya ada kebahagiaan di negeri akhirat. Nah, ini coba kita sebagai orang tua juga semestinya kita belajar dengan cita nih. Cita itu sebelum dia dilepas mandiri berburu, diapain dia? Ada unsur trainingnya, pelatihan dulu ini. Makan yang kecil-kecil dulu, bener gak, Bu? Iya kan? Makan kelinci, tikus dan sebagainya, baru yang besar kalau udah terlatih. Nih coba kita lihat nih silaturahim, belajar dengan burung. Kalau ini kita lihat bagaimana senyum dan kasih sayang. Onta aja senyum, Pak. Kalau badak gimana badak? Melindungi yang lemah. Harapannya kita juga sama, melindungi. Ini jerapah, kita belajar apa ini? Masuk kulkas. Bukan kulkas. Saring evaluasi, Pak. Coba gatel digarukin, Pak. Dia enggak bisa nih kalau gatel gimana? Ada yang membantu evaluasi. Nih, semut, apa pelajaran dari semut? Saling menghormati, tolong menolong, dan seterusnya di semut kita belajar. Nah, ini yang bisa kita lihat. Nah, tadi apa ini? Durian dan kedondong tadi sudah. Ini kodok rebus. Jangan kita seperti kodok rebus, Pak. Apa artinya kodok rebus? Kodok ditaruh di air, kemudian ditaruh pematangan apa namanya itu? Api. Itu kalau nggak langsung panas, lompat nggak tuh kodok? Diam aja, lama-kelamaan dia paling kalau panas goyang-goyang, akhirnya sampai mati. Tapi kalau kodok yang kreatif, jangan dikasih air yang biasa. Pertama dia di air yang apa namanya dingin, dikasih air yang panas, kira-kira lompat gitu. Nah, itulah orang yang tadi dia berubah, hijrah minal maksiyah ila ta'ah. Harapannya tadi hidup di dunia ini cuma sebentar, ada lompatan lagi tadi yang kata Pak Wiryono itu adalah di akhirat. Ini termasuk yang kreatif, Pak. Kalau KFC biasanya Kentucky Fried Chicken, tapi di Boyolali ini dia berpikir think global but act locally.
jurus ATM amati tiru STP, segmentasi targeting positioning. Coba kita lihat KFC Klaten Fried Chicken. Nah ini tiru ya kan, modifikasi tadi KFC, tirunya apa? Klaten Fried Chicken, positioningnya apa? Ayam goreng ala Kentucky. Targetnya siapa? Menerima pesanan. Nah, segmentasinya itu apa? Muslim, halal 100%. Nih, contoh juga kreativitas takwa. Jadi orang yang kreatif itu biasanya out of the box, berpikir di luar otak, di luar kebiasaan. Makanya Albert Einstein termasuk orang yang kreatif. Pertanyaannya bapak-bapak, ibu semuanya, kalau bapak-bapak suruh pilih jadi mutiara atau jadi kerang rebus? Hah? Pak Wiryono? Kira-kira jadi apa ini? Pak Sutrisno, jadi apa kira-kira ini? Mutiara apa kerang rebus? Oh, kerang. Jadi kerang ya. Sekarang saya tanya harganya mahalan mana? Kerang rebus atau mutiara nih? Hah? Mahalan mutiara. Tapi ingat Pak, kalau kita ingin berhasil seperti mutiara, itu ujiannya, musibahnya luar biasa Pak. Kalau kerang rebus, kerang hijau kalau dijual itu 7.000 satu kilo. Iya kan? Tapi kalau kerang mutiara Pak, itu mal bisa ratusan atau sampai jutaan Pak mutiara. Coba kita lihat prosesnya Pak, jangan lihat hasilnya. Coba kita lihat kerang sama-sama kemasukan pasir, betul nggak? Kerang rebus kemasukan pasir, mutiara kemasukan, tapi beda. Kerang mutiara pasirnya itu berbeda dengan kerang rebus. Kalau kerang rebus pasirnya itu tidak besar, tapi kerang mutiara semakin besar sakitnya perutnya itu kerang. Sakit kalau boleh curhat tuh kerang kepada ibunya, Pak, ibu sakit perut saya ini. Karena semakin lama ini dalam perut saya sakit. Kata bapaknya, sabar nak, kalau kamu ingin kamu berhasil memang begitu pahit, getar. Kalau kita ingin berhasil tadi belajar seperti kerang mutiara. Kalau bapak-bapak ditanya biji kopi itu, jadilah kita seperti bubuk kopi. Bubuk kopi itu maksudnya apa? Bubuk kopi ini perjuangannya luar biasa. Sebelum menjadi bubuk kopi yang wangi, kita seduh dengan air yang panas, kita campurkan dengan air panas, itu kan harusnya, coba kita lihat Pak, dibakar dulu ya Pak, digedik, digiling, marah nggak tuh Pak biji kopi? Nggak marah. Coba kita lihat, coba kita renungkan, ini pelajaran filosofi logika yang luar biasa buat kita pelajari. Bubuk kopi kalau dicampurkan dengan air bening, sekarang pertanyaannya yang mempengaruhi apakah bubuk kopi atau air kira-kira? Yang mempengaruhi kopi, air yang awalnya bening diaduk jadi hitam, kemudian keluar aroma wangi. Bukannya air yang mempengaruhi kopi, demikian halnya kehadiran kita di tahun 2014 ini. Maka bukan kita dipengaruhi orang lain, tetapi kita mempengaruhi orang lain tadi. Kreatif yang positif, bukan kreatif yang negatif, jil atau membuat kerusakan dan lain sebagainya. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya. Sebetulnya masih banyak sekali Pak nih Pak, tapi karena waktunya ya, karena slide saya siapkan ada 30 slide. Yang baru sampaikan tadi baru berapa ya? Ada 15. Padahal banyak ide-ide kreatif. Belum kita nanti belajar dengan apa namanya tebak warna, atau lagi nanti boleh jadi kita belajar dengan tebak titik. Baik, ini saja yang disampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kita semuanya. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya sebagai manusia yang dhaif. Yuk bersama-sama kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.